Saya ulangi, orang bersedih, orang takut itu hukumnya haram. Maka banyak bahasa la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena kalau kita takut, apalagi dengan keadaan kita hari ini, seolah-olah kita tidak punya Allah. Padahal yang membuat kondisi hari ini repot, susah, itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Makanya Gus Miftah sering bilang, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Nggih napa mboten?